Assalamualaikum pemirsa. Oke, jumpa lagi dengan channel saya. Pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya menghidupkan beberapa STB ya. Banyak STB atau lebih dari satu. Kalau di sini bisa 4 buah STB hanya dengan menggunakan satu buah antena saja. Dan hasilnya seimbang ya. Karena ada beberapa komentar di Facebook saya ataupun di YouTube, banyak yang memasang lebih dari satu STB, hasilnya STB yang satu nangkepnya banyak sedangkan yang satunya tidak sebanyak STB lainnya atau tidak seimbang ya. Misalnya ada yang nangkep 25 channel sementara STB lainnya hanya 20 channel. Maka saya sarankan menggunakan CA TV signal amplifier seperti ini. Ini adalah penguat sinyal TV digital ataupun TV analog sebelumnya ya, dengan 4 buah output. Ini output 1, 2, 3, 4 dengan satu input antena. Jadi praktis kita hanya menggunakan sebuah antena saja, kita bisa menghidupkan 4 buah STB. Ataupun kita cukup menggunakan 2 buah juga bisa ya, 3 buah juga bisa. Tapi untuk alat ini maksimal 4 buah STB karena outputnya ada 4 buah. Poster semacam ini di dalamnya hanya menggunakan 2 buah transistor sebagai penguatnya. Jadi untuk kemampuan penguatannya tidak sebesar seperti poster-poster yang umumnya atau tidak seperti poster semacam ini. Ini poster yang besar-besar, ini penguatannya lumayan besar. Jika dibandingkan ini tentu lebih baik poster-poster seperti DX, PF yang beredar di pasaran sejak dulu. Namun untuk praktis dan memasang TV banyak atau STB banyak supaya hasilnya seimbang dari semua STB-nya, solusinya menggunakan alat ini. Oke, ini contoh pemasangannya. Ini dari antena, sedangkan ini ke STB. Kita lihat seperti ini ya. Dan ini ke STB yang lainnya. STB 2, STB 3, STB 4. Dan kemungkinan besar sinyalnya akan seimbang ya. Di semua STB akan sama nangkepnya. Oke, cukup sekian video saya untuk kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.